Hai, Assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So, 2 tahun lepas aku pernah ulas pasal ni Hoka Aura Recovery Slide. Yang ni aku rasa model yang pertama kot. So, slide ni memang aku pakai almost like 70% daripada kehidupan seharian aku lah. Sebab recently 2 tahun kebelakangan ni aku dah tak pakai kasut dah jalan-jalan. Sebab aku dah fell in love with this slide. Cuma, yalah, barang ni pun lama-lama dia akan wear and tear juga. So, aku kena tukar juga sooner or later. Aku bukan tak cari dalam setahun lepas, tapi disebabkan tak ada yang berkenan dan harga pun tak berapa nak meet expectation. Ada beberapa yang aku ada buat list lah. Macam Salehe Bembury slides tu terlalu mahal. Okay, tapi bila aku try recent ni, rasa keras pula. Adilet 23 yang macam Yeezy tu. And then, yalah. Nike pun ada, New Balance pun ada. Asics yang jaring-jaring tu aku tak try lagi. Sebab benda tu pun tak ada kat kedai. Nak tahu slide siapa yang aku beli? Teruskan ke segmen yang seterusnya. Kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni kalau ia je memberi manfaat kepada korang. Tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya. So, untuk segmen ulas kali ni, aku akan ulas sepasang slide lah. Slide ni aku beli kat TikTok. Jenama dia pun agak baru. Ni aku agak terkejut juga. But straight out of plastic. Aku ingatkan ni bubble wrap. Aku tak tahu dia tulis apa. Chinese kat depan ni. Rupanya ni adalah packaging dia. Dia memang datang dalam bentuk macam bubble wrap. Macam ni. Lepas tu ada tali. So korang boleh bawa lah benda ni. Ataupun boleh bagi free gift. So produk yang aku beli ni adalah Be My Relaxing Slide. Aku tak tahu. Dia ada tulis kat situ. Dia cuma labelkan as Be My. Kat sini tulis SRPK 11-4 Relaxing Slide. Ya, sebenarnya kasut ni didistribute oleh Pangu. Pangu.my. Kau boleh check it out website dia. Kau nak beli kat TikTok ke, beli kat Shopee ke, bagi aku sama je. Sebab aku tengok kesemua tu, dia punya harga tak jauh banyak beza. So, why not give a try? Sebab harga dia retail 100 something. Aku tak tahu kertas ni untuk apa. Macam makin lama produk-produk China ni makin merepek pula jadinya. Tapi tak tahu, why not? Kita jangan judgemental sangat. Give a try lah. Sebab, okay, aku cerita dulu, recap pasal aku punya recovery slide ni. The reason why aku suka is dia guna material Meta Rocker campur dengan Eva Outsole. So, apa yang dia bagi adalah dia tak bagi material yang terlalu spongy dan dia tak bagi yang terlalu keras. So aku pakai just nice. Cuma ada beberapa kelemahan aku nak cakap pasal Aura Recovery Slide ni. Untuk orang macam aku, aku memang perlu pakai jenis slide yang ada pemisah antara toe dengan jari-jari lain tu. The reason why is tapak kaki aku memang betul-betul flat. Yang Aura ni dia ada arch. Walaupun tak tinggi, tapi still aku akan terasa untuk kaki yang flat. Plus dia punya shape kat sini membuatkan kau punya kaki tu akan jadi macam rapat. So kaki aku bila rapat, dia jadi low, dia jadi flat foot, bukan low arch. So bila aku tarik toe tu keluar, dia akan jadi low arch. Yang ni pun aku tengok, aku ada terjumpa video dia cakap kalau flat foot tak semestinya betul-betul flat foot. So dia advise untuk korang, sebab arch tu penting untuk stability. So dia cakap korang yang kaki flat foot ni by right suppose cari kasut yang wide. So dia sesuai lah untuk kaki korang. Now kita berbalik dengan kita punya slipper daripada Be My ni. Be My dibawakan oleh Pangu. Brand dia Be My dan dibawa oleh Pangu. Harga 100 lebih. Nampak surprisingly sebab dia tak ada too much information regarding the slides. Sebab dia tak disclose apa material yang dia pakai. Kalau nak kata rubber ataupun mencakap, sebab dia claim yang ni recovery slide. Sama macam dia ada juga buat keluar kasut running Be My punya sport shoes. Harga dia untuk carbon plate kau boleh dapat dalam 400. Tak silap masa aku tengok live tu,
carbon plate tu boleh discount sampai 300. So it's a big deal lah so far, sebab until now aku tak rasa, walaupun aku bukan runner, aku disclaimer awal-awal, aku adalah buat macam reading lah regarding carbon plates punya shoes, tak ada lagi bawah 500. So be my ni first yang buat. Cuma yang seller tu dia cakap dia pun runner, dia claim, so dia pakai so far okay. Kato Faiz pun ada buat product placement untuk Be My. Dia bagi kasut, and then Kato Faiz tu dia ada buat lah review. Dia cakap dia punya cons dia tu lebih kepada dia punya reliability, tapi yang tu perlukan masa yang lama untuk dia prove that thing. So untuk yang ni aku purposely juga pilih warna kuning. Dia ada 3 warna, warna hitam, warna hijau dengan warna kuning so far lah. So dengan harga yang ditawarkan, first aku boleh cakap dia punya finishing, sebab tak banyak info. Aku buka website dia, buka tu semua tak ada. Dia claim yang ni grip untuk recovery slack. So aku pun buy that things lah. Dia punya mold dia aku boleh cakap, walaupun even China product, aku takkan translate semua benda ni, aku takkan take time. Aku suka dia punya, dia punya finishing lah. Dia punya mold dia tu, cutting mold dia tu seolah-olah nampak macam dia bukanlah produk sembarangan. So kebiasaan macam kalau korang beli sandal yang murah-murah, sekarang nak kata murah pun sandal average around sandal macam ni pun 4 to 50, yang tak ada brand, and then yang ada brand dah around up to thousands, macam Salehe Bembury punya tu kan. So aku boleh cakap it's worth it lah. Dia punya finishing top notch, molding dia pun semua cantik, tak ada cacat celah. Dan aku tengok dia tak ada copy mana-mana brand, so dia ada genuinity dia. Aku kalau kasut, aku normally pakai 9.5 US, tapi most of the time sandal aku akan kecilkan, sebab aku tak suka bila dia deform tu, dia akan kembang, so kaki aku akan terjolok. Aku tak suka benda tu. So cuma kali ni aku ambil yang ni 9.5. Aku nak tengok macam mana, sebab yang Aura Recovery Slide tu dia tak deform, so by right aku kena ambil size yang lebih besar lah. Sebab mula-mula aku nak break in tu dia agak ketat, dia takes like 1 to 2 months lah, kaki aku agak sakit sikit, sampailah aku betul-betul adapt dengan feel tu. So kat bawah ni ada emboss tulisan apa aku tak tahu, tulisan China. Ya, okay. Dia macam pakai injection mold tau. Kau boleh tengok kat sini lah, dia punya lubang dia cutting. Tapi so far dia punya finishing dia agak menakjubkan. So aku dah try test pakai selama lebih kurang dalam 10 minit. So far first glance aku boleh bagi tahulah pasal benda ni. Nak cakap full review tak boleh juga, sebab benda ni nak kena pakai kelab-kelab. So aku cerita cons dulu lah, apa yang aku tak suka. Aku pakai baru lebih kurang dalam 10 minit. Aku test jalan satu bilik ni, gerak sana sini, lompat and so on. Aku tak suka, dia dah start keluar stress mark dekat situ. Memang nampak lah macam apa yang cakap perempuan mengandung tu kan, perut dia keluar stress mark macam tu. Tapi yalah, material ni aku baru dapat tahu lepas aku baca-baca tagging dia semua. Dia pakai Foam 4 Plus. Foam 4 Plus ni memang Be My ada guna dalam beberapa dia punya running shoes. So dia bukanlah rubber biasa. So kepada seller-seller yang jual Be My, tolong ambil tahu part ni nama dia Foam 4 Plus. So at least korang credit lah sikit teknologi-teknologi apa yang diorang pakai dekat slide ni. And then dia punya low arch ada sedikit terasa, dan aku rasa dia punya shape ni IP macam narrow lah. Mungkin sebab orang cakap benda ni dia terlalu ke depan. And then sizing pula satu hal. Normally Jepun dia punya size adalah yang paling accurate, yang mana dia orang pakai 275 mm. Untuk yang China punya size dia tulis 275. So aku assume represent 275 mm. Tapi aku pasang bila aku pakai ada gap dekat belakang ni. Tapi on top of that, aku still rasa macam Hoka Aura Recovery Slide aku yang sebelum ni, disebabkan aku try nak downsize, sebab aku tak suka pakai macam kasut crop bagi puffer banyak. So aku suka just nice. Dari dulu aku memang macam tu, disebabkan aku suka pakai sandal jenis one piece macam ni. So bila aku masuk kaki, aku tak nak terlalu jari aku terkeluar. So far aku pakai atas ni just nice.
jari aku tak terkeluar, cuma yang belakang ni aku ada gap lebih kurang dalam banyak ni lah. So ada gap. Tapi kalau aku silap ambil size, aku takut kalau aku ambil size one size ataupun half size smaller, aku takut kaki aku akan duduk atas ni. Sebab benda ni bukan lembut sangat, so kaki kau akan rasa macam stress dekat, dia akan pinching kau punya tumit. Itu pun satu masalah lain juga. So okay, bercakap pasal pros, pros aku boleh cakap dia punya surface yang touching kau punya kaki ni, tapak ni, nice. Memang nice. Walaupun ada low arch kat sini, aku okay je. Memang nice. Dengan dia ada texture-texture kat tu, so dia ada grip. So taklah semudah tu nak slide. And then dia punya dekat heel ni macam teknologi Adipio, Adipio Plus macam tu lah. Yang mana dia akan string, betul dia. So dia lembut. Nak kata memory bukan lah, tapi dia ada spongy sikit dekat tumit. Itu yang best dia. And then kalau nak compare dengan Hoka Aura Recovery Slide tu, bila aku pakai aku rasa macam a bit the stick, macam tumit tinggi, macam aku nak ke depan sikit kaki aku. Tapi yang ni dia more to flat. So aku rasa itu saja yang aku boleh cakap pasal Be My Relaxing Slide. Ya, ianya berbaloi, so korang boleh refer link kat bawah kalau korang nak check it out produk ni sebelum harga dia menjadi premium. So korang boleh consider lah slide ni. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.